pemasangan kontaktor untuk kompresor 15 HP. Ini 15 HP 10 bar. Ini tidak menggunakan netral atau tidak menggunakan grounding ya pada penyambungannya. Jadi di sini L1, L2 dan L3 murni fase ya. Jadi ini groundingnya tidak dipasang ya, atau netralnya tidak dipasang. Jadi hanya menggunakan L1, L2 dan L3 ya. Jika terbalik, nanti putaran dari motor ini akan terbalik ya. Jadi pastikan RSL-nya sesuai dengan sumber listrik yang ada di gedung atau di bengkel masing-masing ya. Untuk bagian bawahnya di sini sebagai input dari elektrik motor yang 15 HP yang masuk ke box dari elektrik motor. Nah, untuk pressure switch-nya ada di coil kontaktor yang bagian bawah ya. Karena kontaktor ini menggunakan coil yang 3 pas atau kontaktor yang 3 pas. Untuk pressure switch-nya yang ada di sini sebagai switch untuk tekanan, jika sudah penuh maka akan cut off ya. Kontaktor ini dilengkapi dengan overload. Ini namanya overload di bagian bawah. Bagian bawah namanya overload untuk memproteksi motor dari overload ya, atau dari ampere yang berlebih. Nah, protektor ini maksimal atau settingannya ada di 20 ampere. Di 20 ampere di sini. Jadi kalau motornya lebih dari 20 ampere maka akan overload ya, akan mati atau terputus. Tiga fasenya ini akan terputus karena overload ini untuk keamanan dari motor yang 15 HP. Ini anginnya penuh, kita buang anginnya.
listrik 3 fase yang ke motor ya. Ini kontaktornya. Ini kalau kita tekan ini bisa nyala juga ya, kan manual. Kita coba. Coba lagi buang anginnya.